Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal, Igaba, Kota Makassar, menyelenggarakan lomba kreativitas anak didik, dan guru Aisyah dalam rangka milad Igaba ke-24 di Makassar. Tanggung jawab seorang guru sangat luar biasa. Di samping menjadi orang tua di rumah, guru TK juga berperan membangun karakter seorang anak. Usia anak-anak atau TK merupakan tahap penting untuk menanamkan nilai-nilai islami sejak dini, mengenalkan doa-doa dan mengajari membaca huruf hijaiyah pada anak-anak. Guna menumbuhkan kreativitas dan kemampuan anak didik TK dan guru TK di lingkungan Aisyah Bustanul Atfal dilaksanakan gebyar lomba islami yang mengangkat tema lewat lomba kita jalin ukuah serta tingkatkan kreativitas menuju igabah yang berkemajuan. Ketua Panitia Gebiar Lomba Islami Igaba, Siti Sumrah, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam dua kategori, yakni kategori kegiatan guru dan kategori kegiatan anak didik. Untuk kegiatan guru ada tiga lomba, antara lain lomba pembuatan media pembelajaran yang diikuti 18 peserta lomba. Paduan suara Mars Asia dan Mars Igaba diikuti sebanyak tujuh kelompok, dan lomba pidato dengan tema Milad Igaba sebanyak 9 orang peserta. Sementara untuk kegiatan anak didik, antara lain lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti ibu dan anak sebanyak 144 peserta lomba. Lomba fashion sobanyu muslim yang diikuti 127 anak didik dan lomba menghafal surah-surah pendek sebanyak 132 anak. Sedangkan peserta yang mengikuti kegiatan Gebiar Lomba Islami ini adalah dari pengelola dan anak didik TK Asia sekota Makassar. Alasan kami melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama-tama menyambung silaturahmi kepada semua folder yang ada di TK Asia, guru-guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Yang berikutnya yaitu untuk mengevaluasi uh, pembelajaran kami sejauh mana, karena selama ini kita pandemi, jadi kegiatan itu tidak ada yang terlaksana dengan baik. Makanya, kita laksanakan karena sekarang sudah bisa EPTM, meskipun terbatas. Gebiar Lomba Islami Ikatan Guru Aisyah Bustanot Afal Iga Basekota Kota Makassar dalam menyambut miladnya yang ke-24 ini diharapkan menjadi media untuk memacu kemampuan dan kreativitas guru TK dan anak didik agar terus berkembang juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama pendidik bertukar informasi dan meningkatkan kompetensi diri.